Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku udah punya kulit lumpia. Ini satu bungkus isinya 10 lembar dan harganya 2000-an. Terus ada bahan lain, ini 2 sendok makan tepung terigu. Aku tambahkan air 7 sendok makan. Jadinya teksturnya seperti ini, agak kental. Bahan-bahan lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Sekarang aku mau olah kulit lumpianya. Digulung seperti ini teman-teman. Kecil-kecil seperti ini digulung. Nah ini pinggirannya aku lem pakai larutan tepung terigu. Kalau sudah ini digulung lagi sampai dia rapet. Nah seperti ini disisihkan. Ulangi proses ini sampai semua bahannya habis ya. Ini udah aku gulung semua ya. Sekarang tinggal digunting. Digunting serong atau miring seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, aku minta subscribe-nya ya, serta nyalakan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video baru, teman-teman jadi orang pertama yang menonton. Di channel aku, teman-teman bisa dapetin resep ide jualan atau sekedar cemilan simple ya. Dan yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih. Ini dia hasilnya teman-teman setelah aku gunting semua. Jadi lumayan banyak ya satu piring. Selanjutnya tinggal kita goreng aja di minyak yang panas. Pakai api yang sedang aja. Ini digoreng sampai teksturnya itu renyah gitu teman-teman. Jadi nggak usah sampai kelihatan coklat ya. Diaduk-aduk. Kalau sekiranya ini udah kering ya, udah garing, nggak usah nunggu coklat, ini langsung diangkat aja. Nah kayak gini, ini udah mateng, langsung aja diangkat. Kenapa nggak usah nunggu sampai coklat? Karena kalau coklat menurut aku nggak bagus ya, warnanya kurang menarik, apalagi kalau buat jualan. Nah ini dia kulpinya udah mateng. Kulpi itu kulit lumpia ya teman-teman. Aku masukkan toples dulu karena mau aku rasa-rasain. Mau aku tambahin bumbu tabur rasa balado. Kalau teman-teman di rumah gak ada bumbu tabur balado, bisa pakai bon cabe ya, itu malah lebih gurih. Kalau gak ada bon cabe juga bisa pakai masako. Kalau nggak ada masako bisa pakai garam aja cukup ya, udah enak. Nah ini dikocok-kocok sampai bumbunya merata. Dan sekarang aku buka, tara, cantik banget ya. Mau aku tuang ke piring. Wow, siapa yang nih yang nggak ngiler lihat kayak gini. Ini cemilan dijamin enak banget ya teman-teman. Endolita sekali. Cocok nih buat ngemil-ngemil di rumah, yang lagi gabut, yang tanggal tua ya, yang anak kosan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Selamat mencoba, salam sukses luar biasa. Dadah.